Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua. Hari ini kita macam biasalah, kita ada kesempatan nak castingkan haruan kat satu pod yang agak menarik, tapi tak tahu ikannya macam mana. Dah lama tak pergi pod ni sebenarnya, lama sangat. Harap-harap adalah yang tertawan kan, ada yang dapat dipujuk. Setup kita hari ni macam biasa, setup ikan haruan Real Shimano SLX. Root pula kita pakai Seahawk 8-17 LB. Umpan kita guna soft rock daripada ESP. Macam biasalah, kita guna soft rock dulu, tengok macam mana. Kalau kata soft rock ni tak ada, tak laris, kita akan tukar SP. Tapi nampak gaya pakai SP ni menarik. Tak apa, kita casting je lah dulu. Jam pun dah pukul 9.30. Kita ada masih dalam sejam, sejam lebih macam tu lah. Okay, kita teruskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang makan. Aduh, dia tak ambil. Ha. Ai, asyik. Umpan terlalu besar kot. Kan curut ke apa? Dia ambil. Tapi tak lekat. Tak kemas. Dia pun ragu-ragu tu nak ambil. Aduh. Okey, okey. Bismillah. Ambil lagi. Abang, oh abang, ambil lah. Kita tukar umpan lah. Umpan ni, saya tak ingat apa nama dia. Dah lama sangat ni umpan ni. Nama dia tak tahu. Kita tukar umpan lain lah. Lagipun dah, orang kata dah, dah rosak-rosak kan, tengok. Dah koyak dah. Dah koyak di bantai haruan. Bertukar lokasi. Lokasi seterusnya pada hari ini. Pada hari kita cuba last spot. Lokasi yang terakhir. Kau ada mani-mani. Ada rezeki. Nak tarik babun-babun. Tadi langsung member yang dapat tarik. Saya langsung senyap. Lebam. Tengok. Kita dah jumpa lubuk sekarang ni. Tengok apa yang akan dibuat. Wah, tengok pot dia. Menarik, menarik. Ya. Ini lubuk misteri. Tak pernah diterokai. Hai.
Dia punya haiwan lain pun ada kat sini. Boleh dapat barang. Cantik hutan ni. Ada air. Tak ada ikannya. Ikannya mandang. Sekejap aku itih atas eh. Itih kawasan ni. Boleh masuk kan? Cantik kawasan ni. Macam hutan betul. Padahal hutan kebun tinggal je. Tapi dah lama ditinggalkan. Dan macam pokok kayu hutan pun dah besar-besar. Memang terbaik. Kita hari ini langit tak selalu cerah. Bukan mengalah. Oh, member dapat. Wuih, mantap tu. Oh. Member pun dapat. Saya hari ini macam prestasi dan kurang menyalah. Itulah, tak ada rezeki kan. Takkanlah hari-hari nak tapau. Hari-hari nak strike kan. Orang kata tak dapat tu biasalah. Saya cuba lain kali. Video kali ni sampai sini je lah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Hari pun dah tengah hari dah. Dekat pukul 1. Apa nak cakap saya pun tak tahu. Jadi penutupnya sampai sini sajalah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.